Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm hayya nuwassil ad-dirasa fil lughatil arabiyyah li Sofi Rabi' tahta al-mawdu' uhibbu madrasati. Tayyib, al-yawm sanurakis ala maharatul kitabah. Ha, maharatul kitabah. Tayyib. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum jami'an? Tamanna kullukum bisiha wal afiyah fil bayit. Tayyib. Ini adalah fokus untuk kita pada hari ini, iaitu kemahiran menulis. Dan kita mulakan kelas kita pada pukul 7.30 tadi, iaitu tonton rakaman video ini. Kemudian 8.30, salinkan soalan dan nota yang Ustazah berikan. Dan juga pada pukul 9, kita akan bersiaran di dalam Google Meet. Baik. Okey. Hadafu ta'lum al-yawm huwa yatamakkanu at-talamis an yaktuba khamsa al-jumal basita bis-sahiha. Okey, iaitu semua boleh menulis 5 perkataan ataupun ayat dengan betul. Tayyib. Maya muwasafatin najah. Awalan, umakin an wasil sittata al-jumal al-basitah bis-sahiha. Sambungkan. Wasilu sittata al-jumal. Kita sambungkan. Kemudian, sanian, umakinu an aktuba khamsata al-jumal al-basitah bis-sahiha. Menulis semula 5 ayat yang betul. Baik. Ha, jom kita sama-sama tonton video ini dahulu. Selamat pagi, murid-murid. Bisikanmu, cikgu, telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE, 1, 2, dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu, cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu.
طيب هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. Saya bagi video ini supaya bersemangat lagi. Kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. طيب. Ha. Hayya naktub. Hal antum musta'idun? Kullukum boleh sediakan buku tulis di rumah masing-masing. Okey. Sekarang ni jom kita menulis, belajar menulis. Okey. Di sini. Okey, kat sini ada satu wahi isnani salasa arba humsa sita. Enam al-jumalul basita. Okey, macam mana kita nak menulis perkata-perkata ini? Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 72. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, jom tengok perkataan yang pertama adalah. Saya besarkan sikit. Okey. Marhaban. Macam mana kita nak tulis perkataan marhaban? Okey, jom kita mula di sini. Kita tengok perkataan marhaban ini. Mula-mula kita buat huruf mim dahulu. Mim, macam mana huruf mim? Okey. Saya rasa kita kena tukar warna lah supaya nampak. Okey, kita letak warna merah. Okey, huruf mim dahulu. Ra. Okay, nampak ra di bawah garisan. Okey, saya dah ulang kan? Sebenarnya ni ra di bawah garisan. Mim, ra. Kemudian ha. Ha pun kita hanya ambil kepala ni saja. Ba. Okey. Murid-murid boleh ikut untuk menulis semula nanti. Cara menyambungkan huruf dengan betul. Okey, kemudian yang kedua. Ahlan wa sahlan. Alif. Ha. Lam. Alif. Okey. Kemudian, kita bagikan tanda sukun dan tanwin. Wa sahlan. Wow. Bawah garisan. Kemudian, sin. Ada berapa gigi? Tiga. Okay, ha. Ha di tengah simpul macam ni. Okey, beza kan? Ha begini dengan ha begini. Kemudian kita masukkan semula lam alif. Wasahlan. Okey. Sama. Mudah sahaja. Ustazah nak tunjukkan betul-betul supaya tiada yang buat kesilapan seperti sebelum ini. Okey. Kemudian ma'ajmala. Ha. Okey. Ma. Mim alif. Okay, kemudian alif ajmala. Okey, jim pun sama. Jim asalnya dia huruf jim ni ada ikut kan. Tapi bila kita sambungkan ada huruf selepasnya, ha, kita hanya ambil kepala dia sahaja. Ajmala mim. Kemudian lam. Ah, lam sudah. Okey. Ma ajmala. Madrasataka mim dal. Ra. Sin. Taka. Okey. Itu dia. Itulah dia cara menulis huruf atau kalimah yang kita belajar hari ini. Lepas ni boleh tonton semula video ini cara menulis dengan betul. Okey. Okey, seterusnya jom kita lihat semula pada slide yang kita dah buat. Alright. Ha, okey, apa lagi tugasannya selepas ini? Okey, ini sahaja dan tugasan untuk kamu semua akan saya sertakan dalam link di Telegram nanti, iaitu sila salin 5 ayat ni dengan cara yang seberapa kreatif yang kamu boleh salin dan kemudian salin semula muka surat 72 ini dengan
cara penulisan yang betul. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ahlan wa syukran jazilan. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.